Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian rutin kita mengkaji Aqidatul Salaf wa Ashabil Hadith karya Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata rahimahullahu ta'ala, melanjutkan diantara poin-poin atau perkara-perkara yang para salaf Ashabul Hadith berada di atasnya. فقال ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. أصحاب الحديث menganggap, berkeyakinan, yara di sini ya, bukan melihat saja ya. Si mereka menganggap, menjadikan ini mazhab, menjadikan ini adalah keyakinan, yaitu al-jum'ah, itu salat Jumat, wal-aidain, salat dua id, wa ghairahuma, dan selainnya dari salat itu boleh dilakukan, itu tetap disyariatkan di belakang imamin. Imam di sini bermakna lebih khusus atau lebih umum. Ya, kalau kita dengarkan kata imam biasa ya, imam salat. Tapi yang diinginkan di sini adalah imam yaitu pemimpin. Jelas? Pemimpin satu negara itu dikatakan imam dalam istilah syar'i. Di dalam hadits Hudzaifah bin Yaman dalam Sahih Bukhari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang fitnah akhir zaman, yang di mana masa ini Nabi tidak mendapatinya, dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah, akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim, fitnah dan seterusnya. Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, apa yang saya lakukan ya Rasulullah kalau terjadi fitnah seperti itu? Saya dapatkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Nabi mengatakan, talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Hendaknya senantiasa kamu komitmen terus bersama jamaah kaum muslimin. Talzam jamaah al muslimin. Kamu berkomitmen, kamu bersama mereka, jamaah kaum muslimin dan imamnya. Paham? Itu dan pemimpinnya. Jadi pemimpin dikatakan imam, rakyatnya dikatakan jamaah. Ini dalam istilah syar'i. Jadi Nabi mewasiatkan kepada Hudzaifah, kalau kamu dapat yang seperti itu, jangan mencabut ketaatan darinya. Tetap kamu bersamanya, walaupun dia zalim. Dan kamu bersama kebanyakan kaum muslimin. Dikatakan oleh Nabi SAW, jama'at al-muslimin. Nah ini dimaksud di sini oleh beliau rahimahullah ta'ala. Jadi ashabul hadis, ahlu sunnah, memandang tetap boleh sholat di belakang pemerintah yang zalim, salat Jumat, salat Id dua, dan salat-salat yang lain. Mungkin kita bertanya, kenapa disebutkan ini di antara pokok ahli sunnah? Ini mengisyaratkan bantahan kepada orang-orang khawarij dan mu'tazilah yang mereka tidak membolehkan salat di belakang pelaku maksiat.
tidak membolehkan sholat di belakang, di luar golongannya. Dan ini kita dengarkan ya, ada orang tidak mau bermakmum di belakang yang bukan golongannya. Kalau salah, jangankan di luar golongan, bahkan sebagian orang ada yang tidak mau bermakmum di belakang yang lain mazhabnya. Ada, dan ini ekstrim dalam agama. Jangankan yang beda mazhab fikih, ya, makmum, imamnya pelaku maksiat pun boleh sholat di belakangnya. Jelas ya, selama dia belum keluar dari agama Islam, boleh sholat di belakangnya. Pemimpin yang zalim menjadi imam, boleh sholat di belakangnya. Bahkan ahlul bidah, berarti yang baik, pelaku bidah, ahlul bidah, selama bidahnya tidak mengeluarkan dari agama, ahlus sunnah memandang boleh sholat belakangnya dan syah. Paham? Ini dimaksud di sini. Jadi ini pokok. Kalau orang-orang khawarij dan mu'tazilah dan selain mereka yang sepemahaman tidak mau sholat di belakangnya, pokoknya golongannya saja. Makanya sebagian ucapan para salaf, siapa yang mengatakan tidak bolehnya sholat di belakang ahlul bidah, di ahlul bidah. Saya ulangi, sebagian ucapan para salaf, siapa yang memandang dan melihat dan menganggap tidak bolehnya sholat di belakang ahlul bidah, di ahlul bidah. Paham ini? Boleh sholat di belakangnya. Ingat, selama dia tidak melakukan hal yang mengeluarkan dia dari agama. Dan ini pokok ahli sunnah. Kita terbedakan dengan orang-orang khawarij, orang-orang mu'tazilah, yang memang tidak membolehkan ini. Apalagi kalau dia pemimpin memang yang zalim, yang fasik, tidak boleh. Jangankan sholat di belakangnya, ya, taat kepadanya pun tidak boleh. Di sisi orang khawarij, kalau pemimpin itu zalim, pelaku maksiat, pendosa, maka tidak boleh mencabut ketaatan dirinya. Boleh tidak taat. Makanya kenapa orang-orang khawarij yang muncul di zaman Ali bin Abi Thalib, yang berada di zaman Ali bin Abi Thalib, mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Dalam keadaan Ali bin Abi Thalib pada waktu itu pemimpin negara, khalifahnya Nabi SAW. Dan kita baru membahas pertemuan yang lalu tentang khalifah. Ya. Jadi di zaman Ali bin Abi Thalib mereka memberontak, menggulingkan Ali bin Abi Thalib, memerangi Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena mereka memandang Ali bin Abi Thalib pelaku maksiat. Bahkan mereka kafirkan lagi, bukan lagi pelaku maksiat saja, melakukan dosa, keluar dari agama. Ini yang ekstrimnya orang-orang khawarij. Mereka keluarkan dari agama. Karena kembali kepada asal akidah mereka yang kita sudah bahas, bahwa pokok akidah khawarij, orang muslim dengan dosa yang dilakukan, keluar dari agama. Keluar dari agama Islam. Dengan satu dosa yang dilakukan. Dosa besar. Ini memang pokoknya akidahnya. Jelas ya? Ya. Jangankan orang lain, penguasa saja keluar dari agama di sisi mereka dengan satu dosa yang dilakukan. Apalagi selain penguasa. Nah, jadi untuk membedakan akidah orang-orang khawarij, disebutkanlah dalam pokok akidah ahli sunnah. Bahwa ahli sunnah ashabul hadith memandang tetap boleh sholat Jumat di belakang penguasa, sholat Id, dan sholat lima waktu di belakang penguasa yang muslim. Berarti kan kalimat beliau muslim, jelas ya, yang muslim. Iya. Barron kana aw fajiro. Baik, apakah dia itu penguasa yang baik, yang adil kepada rakyatnya, ya, atau dia penguasa yang zalim, fajir, suka mengambil harta rakyatnya, suka merampas haknya rakyatnya, tidak menunaikan kewajibannya kepada rakyat, dan seterusnya. Selama dia masih muslim, maka tidak boleh menarik atau mencabut ketaatan kepada mereka. Tetap boleh sholat di belakangnya. Terus ya. Dan ini yang diinginkan. Dan ini sudah disepakati dari dahulu, dari masa ke masa. Ini keyakinan ahli sunnah. Wa yarawna jihadal kafarah ma'ahum wa inkanu jawratan fajarah. Dan ahli sunnah juga memandang, melihat, menganggap bahwa jihad itu melawan orang kufar, orang kafir,
bersama penguasa. Amini. Walaupun penguasanya jauh roh, semenang-menang, tidak adil, fajaroh, pendosa, fajir. Karena memang ini yang diajarkan oleh Nabi SAW, kata beliau dalam hadis yang sahih, imamu junnah, pemimpin itu, penguasa itu junnah, tameng. Nuqatilu mi waraihim. Aw kama qala Nabi SAW, kata Nabi SAW, imam itu junnah, tameng, penguasa itu tameng. Kata Nabi SAW, kita berperang di belakangnya. Jelas? Jadi kriteria jihad syar'i, perhatikan baik-baik ini, kalau mau melihat jihad itu jihad yang benar, yaitu lihat mereka berjihad bersama penguasanya. Ini kriteria jihad yang syar'i. Makanya kita tanyakan mereka-mereka itu yang melakukan aksi-aksi peledakan, mengatasnamakan jihad ini jihad. Ya, kita ledakkan orang-orang kafir. Tanya mereka. Jihad itu dalam agama Islam, ya ada syarat-syaratnya, ada kriterianya. Yang pertama harus ada penguasa. Minimal dengan izin penguasa. Paham? Nah, kalian mana penguasanya? Tidak ada. Mana daerah kekuasaannya? Wilayah kekuasaannya? Tidak ada. Jelas ya? Dan jihad itu terbagi dua. Ada namanya jihad al-hujum, menyerang, dan ada jihad mudafa'ah, jihad karena membela diri. Kata para ulama, kalau jihad kita yang diserang, ini walaupun tidak ada penguasa, kalau itu diserang. Paham? Kemudian yang kedua, kalau jihad ini jihad yang bentuknya menyerang, yaitu kita yang menyerang orang kafir, maka dipersyaratkan harus ada pimpinannya, pimpinan negara. Nah, sekarang dari dua ini pasti mereka ditanya, ini yang kalian karena katakan jihad, jihad yang mana? Bertahan, yaitu dalam jihad yang diserang kita, membela diri, atau yang menyerang? Pasti menyerang. Ya kan? Tidak mungkin mana kaum muslimin ganggu kalian, tidak. Mereka itu orang kafir yang kalian bunuh, ganggu kalian, tidak. Berarti kalian yang menyerang, berarti jihad hujum. Jihad yang melakukan penyerangan. Sebagaimana ya yang dimaklumi. Nah, lihat syarat-syaratnya, ada tidak? Ada pimpinan negara? Tidak ada pimpinan negara. Kalau pimpinan sekte ada. Pimpinan negara tidak ada. Berarti ini jihad batil, ini bukan jihad yang syar'i. Itu jahat namanya. Ya? Karena ini akidah, ini perhatikan. Kita berjihad bersama mereka. Walaupun mereka tidak ikut, penguasa minimal izin mereka. Izin mereka. Ini yang dimaksudkan oleh beliau di sini. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini juga yang diselisih oleh orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Jelas ya? Makanya sebagaimana yang terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib, mereka tidak punya pemimpin, tidak punya wilayah kekuasaan. Mereka memberontak, menggulingkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan bersama beliau. Kemudian wa yarawna du'a alahum bil islahi wat tawfiqi was sarahi. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, dan mereka ashabul hadid melihat, memandang bahwa kita hendaknya mendoakan kebaikan untuk mereka. Itu mereka maksudnya adalah para penguasa. Masya Allah. Mendoakan kebaikan, mendoakan agar mereka baik, mendoakan agar mereka mendapatkan taufik, diluruskan jalannya. Ini kewajiban kita kalau kita melihat dari mereka kekurangan. Ini kewajiban kita kalau kita melihat dari mereka kedoliman, kesewenang-wenangan. Ini kewajiban kita, mendoakan kebaikan, mendoakan agar dapat hidayah, agar Allah perbaiki keadaannya. Di dalam Sahih Bukhari, ketika Anas bin Malik masih hidup, sahabat yang senior sudah tidak ada. Ini jadi sudah zaman
generasi tabiut tabiin ini, generasi tabiin, punya sahabat. Tapi masih ada sahabat yang hidup. Di masa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf, dimaklumi Hajjaj bin Yusuf membunuhi orang, memerangi orang, ini pemimpin yang zalim. Maka para tabi'in, murid-muridnya sahabat, karena tahu masih ada sahabat yang hidup, maka datang mengeluh kepada Anas bin Malik. Mereka datangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Anas bin Malik dimaklumi, kata ulama, di antara sahabat yang terakhir meninggal di Madinah, Anas bin Malik. Bahkan ada yang mengatakan Anas bin Malik adalah sahabat yang terakhir meninggal alal itlaq. Walaupun ada perselisihan, ada mengatakan Abu Tufail. Baik. Maka mereka datang kepada Anas bin Malik mengeluhkan perbuatan Hajjaj bin Yusuf. Mengeluh maksudnya, apakah kita boleh memberontak saja karena ini terlalu zalim sudah ini. Bunuh-bunuh orang, ambil hartanya dan seterusnya. Ya. Mendzalimi orang pokoknya. Maka mereka datang ke pertanyaan kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, isbiru hatta talqauni alal haud sami'tu min nabiyikum. Kata Anas bin Malik, sabar kalian, sabar, sabar. Sampai kalian bertemu denganku di telagaku. Saya dengarkan ini ucapan dari nabi kalian. Bukan saya, kata Anas. Sabar sampai kalian menjumpaiku di telagaku. Karena nabi menunggu di telaganya nanti pada hari kiamat. Ini faratukum alal haud. Saya tunggu kalian di telagaku pada hari kiamat. Subhanallah. Ini jawaban Anas bin Malik ini. Nah, baru mereka diam. Mereka dengarkan nasihat itu. Karena nabi sandarkan bahwa ini nasihat dari nabi kalian. Ya. Betul kita katakan bahwa kejelekan mereka, kedzaliman itu kejelekan, mafsadah, betul. Tidak ada yang mengatakan itu kebaikan. Tapi ketika nabi memerintahkan kita untuk bersabar, ya, menahan saja walaupun ya dizalimi, tahan saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in ukhidha maluk wa in diriba dhahruk," walaupun hartamu diambil, punggungmu dicambuk, dipukul, sabar. Ini kejelekan. Tapi kenapa nabi memerintahkan kita bersabar? Apakah kita katakan, "Oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya tidak menyayangi umatnya, membiarkan umatnya dalam kedzaliman?" Jawabannya pasti tidak tentunya. Nabi yang iya adalah Rasul yang menyayangi umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nabi itu adalah telah datang kepada kalian seorang rasul yang sifatnya itu harisun 'alaikum. Semangat untuk kalian mendapatkan kebaikan. Dan untuk orang yang beriman, itu umatnya, raufur rahim, sangat menyayangi dan merahmati. Berarti ketika Nabi memerintahkan kita untuk bersabar di bawah pemerintah yang zalim, itu demi kebaikan kita semua. Hah? Itu kejelekan, betul. Tetapi untuk menolak kejelekan yang lebih besar. Saya contohkan. Dari hadits Anas bin Malik, Bukhari dan Muslim, tafakun alaih. Kata Anas bin Malik, kami sedang berada di masjid bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa jaa arabiyun fa bala fi ta'ifatil masjid. Maka datang seorang Arab pegunungan pedalaman yang kencing di sudut masjid. Kata Anas bin Malik, fa zajarahumun nasu. Maka manusia pada waktu itu para sahabat ingin melarangnya, memarahinya, menghardiknya. Kata Anas, fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang para sahabat. Nabi memerintahkan sahabat untuk tenang, diam, jangan malah larang, biarkan dia kencing. Kalau kita dengarkan, ya, kalau kita baca hadits ini, pasti kita, loh kenapa Nabi kira-kira membiarkan orang itu kencing? Bukankah kencing di masjid itu kemungkaran? Bukankah kencing di masjid itu adalah perbuatan dosa? Kita katakan, iya dosa. Ya. Justru kita disyariatkan membersihkan masjid, bukan malah mengotorinya, apalagi najis ini. Tapi coba lihat, Nabi membiarkan. Bahkan Nabi melarang sahabat untuk melarang orang itu, biarkan. Ya kan? Kenapa? Nah, di situ Nabi mengajarkan kita kaidah yang agung tadi. Bahwa ketika kita diperhadapkan dengan dua kejelekan, tidak bisa kita menghindar dari dua ini, terpaksa pilih yang paling ringannya. Untuk tertolak, agar menolak kejelekan yang lebih besar. Paham? Apa kejelekan yang lebih besar?
orang ini datang tiba-tiba kencing. Kan tidak ditahu kan, langsung tiba-tiba masuk ih kencing. Sebenarnya mungkin ditahu dia mau kencing pasti dilarang. Tapi masa sahabat mau berdiri di pintu, kamu mau apa? Sahabat mau kencing. Kalau kencing jangan masuk. Tidak mungkin. Iya kan? Tiba-tiba masuk kencing. Kalau dilarang, dia sudah kencing ini. Kalau dilarang, kencingnya yang awalnya cuma satu tempat, dia akan lari sambil kencing, terhambur kencingnya. Lebih susah lagi dibersihkan. Paham? Dua. Bagaimana kalau orang sudah mau kencing, kira-kira ditahan. Penyakit. Dan ini orang Arab yang ya butuh dikasihi. Tidak tahu hukum. Dan banyak hadits-hadits Nabi sangat lembut kepada orang-orang yang seperti ini. Itu kejelekan. Berarti ada kejelekan yang lebih besar kalau dilarang. Ya kan? Tapi subhanallah, beda cara pandang sahabat dengan cara pandangnya Nabi SAW. Ya namanya Nabi. Orang Rasul pendidik betul. Sahabat memarahinya. Nabi larang. Nah, mungkin kita katakan, oh Nabi membiarkan dosa. Ya, subhanallah, Nabi adalah orang yang paling tidak mau ketika Allah dimaksiati. Nabi yang paling tidak mau. Kita cemburu dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau kalau Allah dicela, Allah dimaksiati. Nabi lebih besar rasa cemburnya daripada kita. Ya kan? Tak mungkin kita katakan Nabi membiarkan kemaksiatan dan dosa. Hanya karena diperhadapkan dengan dua kejelekan ini, daripada kita dapat dua-duanya, maka jalan keluarnya pilih satu yang paling ringan agar kita terhindar, tertolak dari yang lebih besar. Itu kaidah. Bahkan ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Itu dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian menghina, mencela sembahan orang-orang musyrik yang menyembah berhala, menyembah patung, ya, yang menyembah Nabi Isa ya. Selain Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian hina sembahannya. Paham? Padahal yang mencela, menghina sembahan mereka ya kebaikan. Makanya dalam Al-Qur'an Allah celah sembahan mereka. Tidak mampu apa-apa, tidak bisa memberi mencipta seekor lalat, itu kan celaan. Jelas ya? Berarti meninggalkan dari mencela mereka, sembahan mereka, ini mafsadah. Melakukannya adalah kebaikan, meninggalkannya adalah mafsadah. Paham? Nabi di sini Allah berfirman dalam ayat ini, jangan kalian celah, tinggalkan saja. Tidak usah celah. Ketika mereka akan membalas balik mencela Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita mencela sembahan orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dengan itu menyebabkan mereka mencela Allah, berarti kita ingin menghilangkan atau ingin ya melakukan maslahat kebaikan tapi menimbulkan kejelekan yang lebih besar. Dilarang. Bahkan kalau kita mencela sembahan mereka yang menyebabkan mereka cela Allah, secara tidak langsung kita yang mencela Allah, karena kita menjadi sebab Allah dicela. Paham? Sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan Allah melaknat orang-orang yang mencela orang tuanya. Sahabat bertanya, bagaimana itu ya Rasulullah? Ada orang yang mencela orang tuanya. Kok bisa? Kata Nabi SAW, dia mencela orang tua temannya. Temannya ini balik mencela orang tuanya. Paham? Nabi menyandarkan bahwa secara tidak langsung dia yang mencela orang tuanya sendiri. Karena dengan perbuatannya, temannya mencela orang tuanya. Jelas ya? Seperti itu. Maka itu sudah menjadi kaidah syariat. Kaidah yang agung dalam Islam. Banyak dalam Al-Quran ketika Allah sebutkan misalnya pengharaman babi, pengharaman bangkai, hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, dan ayat yang seterusnya, diharamkan kepada kalian daging babi, bangkai. Di ayat setelahnya kata Allah Subhanahu wa taala, illa ma turittum. Kecuali kalau kalian terdesak, itu ketika nyawa sudah terancam, ya, misalnya kita di tempat yang tidak ada makanan, di hutan misalnya atau yang semisal itu, tidak ada makanan sama sekali, sudah mau mati sudah, berhari-hari tidak makan,
yang ada bangkai cuman. Ayam tapi bangkai, enggak disembeli. Kata Allah, boleh kalian makan. Setelah Allah sebutkan pengharamannya, kata Allah, illa kecuali kalau kalian terdesak, terpaksa. Kenapa kira-kira jadi bolehkan coba? Kenapa? Terhindar dari kematian. Makan itu adalah kejelekan. Mati adalah kejelekan. Kemudaratan, mafsadah, kerusakan. Maka Nabi Allah Subhanahu wa taala membolehkan hal itu. Jelas? Demi untuk menolak kejelekan yang lebih besar. Makanya boleh. Tapi dengan ketentuan, makan cuma secukupnya. Yang penting menutup lapar saja. Lebih dari itu, dosa. Paham ya? Jadi ketika sudah makan, sudah hilang rasa laparnya, selesai, berhenti. Nggak boleh, nggak usah bungkus bawa pulang. Hah? Nggak ada. Ada cara-caranya. Tapi kesimpulannya, itu kaidah. Sudah seperti itu kehidupan. Dan ini sejalan dengan akal yang sehat, ikhwan. Sejalan. Ya kan? Kalau kita diperhadapkan dengan dua kejelekan, pasti kita pilih yang paling kecil. Kita diperhadapkan dengan dua bahaya. Nggak bisa kita terhindar dari keduanya. Ya kalau ada jalan yang lain ya, pilih yang tidak bahaya, kan begitu. Tapi nggak bisa, mau tidak mau, pilih. Jelas pilih-pilih kecil. Kan begitu. Nah, seperti itu juga perkara bersabar di bawah pemerintah yang zalim. Seperti itu. Coba lihat negara-negara yang memberontak kepada penguasanya. Apa yang mereka dapatkan? Tidak ada. Ya kan? Dari dulu, dari zaman ke zaman, pemberontakan-pemberontakan terjadi kepada penguasa. Tidak ada kebaikan yang mereka datangkan. Yang malah, yang ada justru apa? Kerusakan yang besar. Rumah-rumah hancur, gedung-gedung hancur. Iya, darah mengalir. Banyak nyawa yang hilang. Jalan putus. Apa yang mereka dapatkan? Tidak ada. Itulah. Kalau mereka betul-betul tidak menggunakan pikiran mereka, tidak melihat kenyataan itu. Justru yang ada sejarah yang menyelamatkan mereka, yang menyelamatkan dari pemerintah yang zalim adalah kesabaran. Justru itu yang ada. Di dalam Al-Quran tentang Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam berapa tahun kira-kira dipimpin oleh Fir'aun? Ya? Fir'aun membunuh anak laki-laki, membiarkan hidup anak perempuan. Kedolimannya luar biasa. Tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَوْرَفْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا أَلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami wariskan kepada satu kaum yang dulu yastad'afun, mereka ditindas. Apa yang kami wariskan kepada mereka? Masyariqal ard wa maghribaha. Timur dan barat bumi. Mereka jadi kuasai itu semua. Itu mereka yang kami berkahi, kata Allah. Padahal kata Allah sebelumnya mereka ditindas, dizalimi. Ini ayat Bani Israel ya, untuk Bani Israel ayat ini. Kata Allah, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru, dan telah sempurnalah kalimat-kalimat Allah, tetaplah takdir dan ketentuan Allah untuk Bani Israel. Karena dengan satu sebab, kata Allah, bima sabaru, dengan kesabaran mereka. Karena mereka mendengarkan Nabi Musa. Nabi Musa tidak menghasung mereka. Selesaikan Fir'aun. Berontak. Tidak. Yang Nabi Musa ajarkan kepada mereka, sabar saja. Ternyata betul. Ketika Fir'aun dan tentaranya mengejar mereka, bagaimana yang kisah yang kita tahu bersama. Mereka tinggalkan oleh Allah. Ya kan? Ya. Jadi ini merupakan tuntunan dari agama kita. Bahkan ini subhanallah dimasukkan di dalam akidah ahli sunnah. Wala yarawna al-khuruja alaihim bisayf. Ini dia. Kata beliau, dan mereka ahli sunnah tidak melihat, tidak memandang bolehnya keluar dari ketaatan, bolehnya memberontak dengan pedang. Wala yarawna al-khuruja alaihim bisayf. Mereka tidak menganggap ya bolehnya keluar memberontak dengan pedang, dengan senjata. Dan pemberontakan itu perlu diketahui dua bentuk. Pemberontakan dengan senjata, dan ada bentuk pemberontakan dengan lisan. Dan ini lebih berbahaya, dengan lisan.
Kalau dengan pedang jelas ya, melawan. Iya. Jelas? Kalau demo kira-kira masuk di mana? Ya, kalau melakukan kerusakan-kerusakan melawannya, itu kekerasan juga. Tapi kadang juga mereka ada lisan, mencela dan seterusnya. Pemberontakan yang kedua bentuknya lisan. Ini kadang dilakukan di mimbar-mimbar, menghujat penguasa, menjatuhkan penguasa, mencela penguasa, menjelek-jelekannya. Ini termasuk pemberontakan. Dan tidaklah pemberontakan dengan fisik terjadi, ya, kecuali melalui ini, dengan lisan. Ya kan? Ya. Tapi, jadi kata beliau, wala yarawna al-khuruja alaihim bisayf. Tidak, Ahlussunnah tidak memandang hal itu boleh. Tuhan tidak boleh di sisi mereka, haram. Wa in ra'aw minhum al-udul anil adli ilal jawri wal haifi. Walaupun ahli sunnah melihat ada pada penguasa itu al-udul anil adli. Nah, udul, kata al-adl udul, kalau muta'addi dengan an, bermakna miring, bermakna ya zalim. Kalau adil saja, adil ya adil. Kan begitu. Tapi kalau adil, udul, setelahnya itu adaan, makna bermakna lawan dari adil, itu zalim. Paham? Ya di sini, kata beliau, wa in ra'au, walaupun mereka ahli sunnah melihat, minhum dari penguasa, al-udula'an, al-adli. Iya kan? Ada penyimpangan dari keadilan, yaitu menyimpang dari keadilan. Berarti zalim. Miring dari sikap adil. Itu zalim lawannya. Jadi ada kemiringan dari sifat keadilan menuju kepada kezaliman dan kesewenang-wenangan. Jadi walaupun mereka zalim. Kata Nabi SAW, man kharaja shibran, man kharaja an sultanihi shibran, famata alaihi, famata mintatan jahiliyah. Siapa yang keluar dari ketaatan kepada penguasanya walaupun satu jengkal saja, maka dia meninggal ya bangkainya bangkai jahiliyah. Kalau ditanya kenapa bangkainya bangkai jahiliyah, karena mereka memiliki atau meninggal di atas satu sifat-sifat orang jahiliyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah di dalam Masailul Jahiliyah ya, menyebutkan perkara yang kedua. Sifat orang jahiliyah urutan kedua. Ini. Mereka cirinya orang-orang jahiliyah, musyrikin dan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani berpecah di dalam agama mereka dan mereka memandang bahwa memberontak kepada penguasa adalah kebaikan dan taat kepada penguasa adalah kehinaan. Itu ciri orang jahiliyah. Paham? Makanya Nabi mengatakan siapa yang membolehkan memberontak kepada penguasa, keluar dari ketaatan kepada penguasa, walaupun sejengkal saja, maka dalam keadaan mereka bangkai jahiliyah. Jelas ya? Makanya Islam datang mengajarkan lawannya untuk menyelisih orang-orang jahiliyah. Islam datang memerintahkan dalam Al-Quran dan melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk taat kepada penguasa. Wa yarawna qitalal fi'ah al-baghiyah hatta tarji' ila ta'atil imamil adl. Dan mereka memandang ya bolehnya atau disyariatkan yang memerangi kelompok al-baghiyah yang melampaui batas, bughah kalau kita bahasakan. Bughah itu pemberontak. Ya, dan para ulama kadang membedakan antara khawarij dan bughah. Kalau khawarij itu yang mengadakan pemberontakan karena memang dengan akidah mengkafirkan penguasa, mengkafirkan kaum muslimin. Kalau bughah pemberontak juga, tetapi pemberontakannya cenderung kepada duniawi. Mungkin mau kursi atau mau jabatan atau yang semisal itu, sehingga dia mengadakan pemberontakan. Ini namanya bughah. Dan ini juga dalam syariat hukumnya diperangi, tetapi bersama penguasa. Bukan kita, oh ini sudah ayo. Ya. Kita lawan mereka, kita perangi karena mereka memberontak kepada penguasa. Bukan. Makanya saya katakan di sini, Abu Usman As-Sabuni, wa yarawna al-qitala fi al-baghiyah hatta tarji'a ila ta'atil imamil adl.
memerangi mereka sampai mereka kembali, ya, sadar dari perbuatannya dan kembali taat kepada penguasa. Dan ini sekali lagi ini hak penguasa. Jadi kalau penguasa misalnya meminta bantuan kepada rakyat, ya, bantu penguasa memerangi mereka, bantu. Paham? Nah, ya. Tapi kan alhamdulillah para aparat, ya, sudah cukup mengusir mereka itu, para pemberontak itu yang berjemur di bawah di pinggir jalan. Cukup ya? Cukup gas air mata cukup. Lari. Ya, enggak usah yang lain. Hak penguasa. Hak penguasa. Baik. Subhanallah, ini sampai disebutkan ya di dalam buku-buku akidah. Wa yarawnal kufa. Baik, sekarang boleh berpindah ke pembahasan yang lain. Selesai pembahasan wajibnya taat kepada penguasa. Yang kesimpulannya bahwa kita wajib taat kepada penguasa, tetapi tetap pada kaidah, ya, tidak boleh berlebihan. Makanya Nabi memberikan dhabit di situ. Innama ta'atu fil ma'ruf. Taatan kepada mereka itu hanya kepada ketaatan yang baik, ma'ruf. Selama yang mereka perintahkan tidak keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan la ta'ata fi makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau selanjutnya wa yarawnal kuffa amma syajarum baina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ali wasallam. Wa tathhirul alfina. Wa tathhirul alfinati an dzikri ma yataadammanu aiban lahum wa naqsan fihim. Kalau beliau berpindah menyebutkan tentang permasalahan sahabat. Kata beliau dan ahli sunnah memandang bahwa kita hendaknya menahan, itu menahan lisan, ya, dari apa-apa syajara baina ashabi Rasulillah, yang terjadi pertikaian, perselisihan yang terjadi antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Di antara hak sahabat, kewajiban kita kepada para sahabat yaitu menjaga lisan kita dari perkara yang merupakan fitnah antara mereka. Tidak usah, tidak perlu disebut-sebut itu perselisihan yang terjadi, siapa yang salah, siapa yang benar, tidak perlu diungkit. Jelas, tahan. Yang jelas kita berkeyakinan bahwa yang salah dari mereka, ya, dapat pahala satu, yang benar dapat pahala dua. Kenapa? Karena mereka ahlul ijtihad. Dan sahabat itu, ikhwan sekalian, penting untuk kita ketahui ya, sahabat itu dibolehkan berijtihad di zamannya Nabi. Memang sahabat seperti itu. Karena mereka ahlul ijtihad. Dibolehkan berpendapat sesuai dengan ilmu mereka. Contoh, dulu ada sahabat masuk masjid tidak sholat. Ketika Nabi sholat dan sahabat yang lain, mereka di belakang, shof, duduk. Selesai sholat Nabi tanya, ma man akum antusolu ma'alkum. Apa yang menghalangi kalian untuk sholat bersama jamaah, bersama kaum? Kata mereka, ya kalau saya ingat ini dua orang ya, atau satu orang. Yang jelas ada yang tidak sholat. Dia menjawab, asoban al-janabah walama. Kami junub, tidak ada air kami dapat. Apa yang mereka pilih? Ya sesuai dengan ilmunya. Ya berarti tidak buruk tuh, berarti tidak bisa sholat. Ya. Nabi tidak salahkan mereka, karena itu sesuai dengan kemampuan yang sampai kepada mereka. Tahu bahwa junub itu adalah penghalang sholat, ya, tapi belum tahu bahwa bisa hilang junub itu terangkat dengan tayamum ketika tidak ada air. Makanya Nabi SAW memberitahukan setelah itu. Kata Nabi SAW, alaika bis-su'id fa innahu yakfika. Wajib atasmu memakai tanah, karena itu cukup bagimu. Jelas? Jadi ketika kita mau mandi junub, tidak ada air, atau bisa sentuh air tapi sakit, ada air tapi tidak bisa sentuh air, itu sakit, maka terangkat dengan tayamum. Udah tidak bisa. Jelas? Itu ijtihad sahabat. Tapi tidak marahi. Tidak. Ya, sudah seperti itu keadaannya.
Contoh lain, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ini semua Nabi masih hidup ya, masih kisah tayamum juga. Kata Ammar bin Yasir, ya, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila haja. Nabi pernah mengutus saya dengan satu keperluan. Maka kata Ammar bin Yasir, saya junub. Ya. Tidak ada air. Maka beliau tahu bahwa bisa diganti dengan tayamum, tapi belum tahu caranya bagaimana tayamum. Kata Ammar bin Yasir, "Fatamarraktu 'ala as-sa'id kama tamarraqad dabah." Saya berguling-guling di atas pasir sebagaimana berguling-gulingnya binatang. Selesai tayamum. Dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya mengatakan apa? "Innaka takfika an taqulu hakadha. Innaka takfika an taqula hakadha." Fadoro babiyadahi alal ard. Kata Nabi SAW, cukup bagimu begini. Nabi memukulkan tangannya ke atas tanah. Kemudian Nabi mengusap telapak tangannya dan wajahnya. Selesai. Nabi tidak marahi Ammar bin Yasir. Kenapa? Karena dibolehkan memang mereka berijtihad. Jelas? Itulah. Berarti ketika ada yang salah, ya. Sudah seperti itu. Satu pahala dapat. Yang mana dapat dua. Baik. Kata beliau, wa tathhiru al-sina, dan kita mensucikan lisan-lisan kita, an dzikri ma yataḍammanu 'aiban lahum, dari menyebut apa-apa yang merupakan, ya, yang merupakan bentuk aib dari mereka. Ya, semua manusia punya aib. Para sahabat itu manusia biasa. Salah, ya, keliru. Kecuali yang Allah jaga itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jelas ya? Jadi kalau yang merupakan kekurangan bagi mereka atau aib, tutup dengan itu. Masya Allah. Ya? Ini menjaga kemuliaan mereka. وَيَرَوْنَ التَّرَحْمَ عَلَى جَمِعِهِمْ وَالْمُوَلَاتِ لِكَافَتِهِمْ. Dan mereka ahlu sunnah melihat, ya, mengharuskan, apa, memandang bahwa تَرَحْمَ عَلَى جَمِعِهِمْ, yaitu mendoakan rahmat untuk mereka, menyayangi mereka. Ya, karena kalau kita cinta mereka, ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama mereka, dibangkitkan bersama mereka. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Bukhari Muslim, datang seorang pemuda dari sebut namanya kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Mata sa'ah?" Kepada Nabi SAW bertanya, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Nabi balik tanya, "Madza a'dadta laha?" Apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Kamu sudah siap? Kamu tanya. Kata orang ini, "Tidak ada sesuatu yang saya siapkan illa kecuali inni uhibbullaha wa rasulah." Saya mencintai Allah dan Rasul-Nya. Cuma ini saya siapkan. Apa kata Nabi? "Anta ma'aman ahabba." Kamu bersama yang kamu cintai. Mendengarkan ucapan ini, kata Anas bin Malik, maka saya tidak pernah bahagia di dalam agama Islam kecuali dua. Ketika saya memeluk Islam dan ketika saya dengarkan hadis ini. Kata Anas, karena saya mencintai Nabi, saya mencintai Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Karena Nabi mengatakan bahwa kalian akan dibangkitkan bersama yang kalian cintai pada hari kiamat. Jelas ya? Ya, jadi kalau kita mencintai sahabat, mendoakan rahmat untuk mereka, semua kita dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati zumara. Dan digiring penghuni surga pada hari kiamat berombongan. Bersama-sama. Ya. Maka kita katakan kepada orang-orang yang masih mencintai, loyal kepada orang-orang kafir, ya, masih sering, ya, memuji-muji, memain film. Hah? Ya, main Korea apalah. Drakor apakah? Hah? Itu bahaya. Sanjung mereka, puji mereka, loyal kepada mereka, bahaya. Kita tidak takut dengan ini. Kita digabungkan bersama yang kita suka pada hari kiamat. Jelas ya? Ya kalau mau mengidolakan, idolakan mereka, para sahabat. Jelas ya? Kenapa justru musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya yang kita idolakan? Taib. Wa yarawna. Taib. Adhan dulu kayaknya. Sudah adhan. Kita lanjut sedikit. Fadol.
Mana adzan? Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله Kemudian beliau berkata rahimallahu taala wa kadzalika yarawna ta'dhima qadri azwajih radhiyallahu anhunna wa du'a alahunna wa ma'rifata fadlihinna wa iqrar bi annahunna ummahatul mu'minin. Beliau berikan pembahasan khusus tentang hak-hak istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radhiyallahu anhunna. Ahlussunnah memandang ya wajibnya memuliakan, ta'zim, mengagungkan kedudukan, itu haknya para istri-istri Nabi radhiyallahu anhunna, dan mendoakan mereka, wa ma'rifati fadlihin, dan wa ma'rifata fadlihinna, dan ahlu sunnah wal jamaah mengakui ya keutamaan-keutamaan mereka, harus diakui keutamaannya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, istri-istri Nabi di dunia dan di akhirat, wal iqrar bi annahunna ummahatul mu'minin, dan ahlu sunnah menetapkan bahwa mereka adalah ummahatul mukminin, ibu-ibu orang-orang beriman. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab, wa azwajuhu ummahatuhum. Ketika Allah sebutkan istri-istri Nabi, ya tentang Nabi sallam, kata Allah Subhanahu wa taala, istrinya, wa azwajuh, istri-istri Nabi, ummahatuhum, ibu-ibu mereka itu ibu-ibu orang beriman. Makanya dari situ diambil istilah ummahatul mukminin, ummul mukminin. Ibu dari orang-orang beriman. Nah, oleh karena itu, ya, sepeninggal Nabi SAW, ya, tidak diperbolehkan para sahabat menikahi istri-istri Nabi, ya, karena mereka ummahat al-mu'minin, ibu-ibu orang-orang beriman. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pembahasan secara khusus tentang istri-istri Nabi di dalam kitabnya yang indah, ya, Sayyidul Maslul. Liman syatamar rasul. Barim maslul afwan. Barim al-maslul liman syatamar rasul. Disebutkan hukum orang yang mencela istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qatlul mu'minat atau qatlu ummahatil mu'minin.
ya, menuduh istri-istri Nabi itu berzina, melemparkan tuduhan. Jelas ya? Kata Syekh Utsman bin Taimiyah rahimahullah, kalau yang dituduh ini Aisyah, ini sepakat ulama tentang kafirnya. Jelas? Sepakat ulama tentang kafirnya. Kalau yang dituduh berzina adalah Aisyah. Kenapa? Karena dianggap mengingkari Al-Quran. Dalam Al-Quran, ketika terjadi fitnah pada masa itu, ya, disebutkan berita bahwa Aisyah berzina, Allah menurunkan surah ayat dalam surah Nur, mensucikan Aisyah radhiyallahu anha dari langit. Turun ayat di surah Nur. Jelas ya? Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minhum, ya, dan seterusnya. Mensucikan Aisyah. Maka siapa yang menuduh Aisyah berzina, maka dia telah dianggap mengingkari Al-Qur'an. Yang diperselisihkan adalah ketika yang mereka cela adalah istri-istri Nabi selain Aisyah. Apakah keluar dari agama atau tidak? Walaupun pendapat kebanyakan ulama tetap juga keluar dari agama. Jelas ya? Karena mereka adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menganggap bahwa celaan untuk istri-istri Nabi berarti celaan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena lelaki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik, at-thayyibuna lit-thayyibat. Ya. Orang yang beriman untuk wanita yang beriman, perempuan yang mukminah untuk laki-laki yang mukmin. Baik. Maka diberikan hak juga kepada mereka. Hanya dalam Al-Quran juga Allah memuji mereka, disebutkan. Ya. Ya nisa an-nabi lastunna ka hadim minan nisa ni taqaitunna al-ayat. Wah, istri-istri Nabi kalian itu tidak sama dengan perempuan-perempuan yang beriman yang lain. Maksudnya kalian memiliki kedudukan, kemuliaan. Ya. Bahkan ada yang ya, apa, Jibril alaihissalam meminta salam kepada sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan seterusnya, ada yang dinikahkan oleh Allah dari langit, Zainab, Tijash. Ya, dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kemuliaan mereka. Kekhususan yang Allah berikan. Baik. Wa yataqiduna wa yashhaduna anna ahadan la tajibu lahu jannah wa in kana amaluhu hasana wa tariquhu wa tariquhu murtada illa an yatafaddala Allahu alayhi fayujibuha lahu bimanni wa fadli id amalul khair alladhi amilahu lam yatayassar lahu illa bitayfirillah adzmuhu walau lam yassirhu lahu walau lam yahdihi lam yahtadi lahu abada. Qala Allahu azza wa jal, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allah yuzakki man yasha. Ini sudah pembahasan lain. Ini terakhir ya. Kata beliau rahimahullahu taala, selesai menyebutkan masalah sahabat, disebutkan di antara akidah Ahlussunnah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini dan mempersaksikan bahwa tidak ada salah seorang pun di antara kita yang wajib baginya sorga, walaupun amalannya itu amalan baik dan walaupun jalannya sudah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya beliau sebutkan satu poin penting di sini. Jadi jangan pernah kita berkeyakinan bahwa amalan kita yang mewajibkan Allah membalas sorga. Ini sudah sering saya sebutkan di sini. Beliau sebutkan ini secara khusus. Jadi kita jangan menganggap bahwa kita sudah beramal maka Allah wajib membalasnya dengan sorga. Itu tidak ada. Makanya beliau katakan tidak ada salah seorang pun di antara kita yang wajib sorga baginya walaupun amalannya baik. Jelas? Kecuali yatafaddalallahu alaihi. Terus ketika Allah balas sorga, balas pahala yang berlipat dari amalannya, itu apa? Allah yang mewajibkan dirinya. Yatafaddalallahu. Allah yang memberikan keutamaan untuk mereka. Fayujibuha lahu bimanhi wa fadlihi. Maka Allah yang mewajibkan dirinya sendiri. Bukan amalan. Ya? Allah yang mewajibkan dirinya sendiri karena kebaikan Allah dan ihsannya Allah kepada kita, pada orang-orang beriman. Karena kalau kita katakan wajib amalan kita yang mewajibkan itu, berarti seakan-akan kita katakan sesuai setimpal amalan kita dengan balasan. Padahal kalau mau dibandingkan, tidak ada apa-apanya amalan itu dengan balasan Allah Subhanahu wa taala.
Paham ya? Ini yang dimaksudkan. Kenapa kata beliau? Karena amalan kebaikan yang diamalkan oleh hamba, ketaatan, amalan, ya, sholat dan seterusnya, lam yatayassar lahu illa bitaysirillah azabuhum. Itu tidak akan dimudahkan bagi mereka amalan itu kecuali kemudahan dari Allah. Berarti amalan kita Allah yang menyebabkannya. Ya, Allah yang memberikan kemudahan. Allah yang memberikan hidayah. Kalau lam yassirhu lahu, sebenarnya Allah tidak mudahkan dia beramal misalnya. Apa yang terjadi? Ya. Walau lam yahdihi, atau seandainya Allah tidak beri dia hidayah untuk beramal, petunjuk untuknya dalam beramal. Lam yahtadi lahu abada. Dia tidak akan pernah dapat hidayah, dia tidak akan pernah beramal. Jelas ya? Ya. Ini sengaja disebut karena untuk membantah ya, untuk membantah orang-orang Mu'tazilah dari orang-orang Qadariyah yang menganggap bahwa amalan itu adalah hal yang mewajibkan balasan Allah Subhanahu wa taala, setimpal dengan amalan kita. Ini ucapan yang batil. Ucapan yang batil. Nabi mengatakan la yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi. Kalian tidak ada yang masuk surga dengan amalannya. Wala anta ya Rasulullah, walaupun engkau juga, walau ana, saya juga tidak. Illa ayyatagammadani Allah bi rahmati, kecuali karena Allah selalu menolong saya dengan rahmatnya. Jadi memang murni kebaikan Allah, maka lillahi alhamdu min qabli wa min ba'd. Pujian hanya untuk Allah, min qabl wa min ba'd, dari awal, sebelum dan setelah. Memang dari awal Allah yang berikan rahmatnya, hidayah, kemudahan beramal, keistiqomahan dalam beramal, Allah semua yang beri. Ketika Allah balas, berarti memang dari awal kebaikan Allah kan. Ini orang Mu'tazilah betul-betul pemahamannya batil. Kita amal beramal sedikit, itu pun Allah yang berikan, sehingga hasilnya adalah amalan Allah Subhanahu wa taala. Allah lagi yang balas. Ditambah lagi balasan Allah tidak sama dengan apa yang kita amalkan, lebih. Liyajziyal ladzina asau bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Pada hari kiamat kami balas orang-orang yang berbuat kejelekan dengan yang sama, dan kami balas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan yang berlipat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam Al-Quran, walau la fadlullahi alaikum, seandainya bukan karena keutamaan Allah kepada kalian dan rahmat Allah kepada kalian. Ini jelas ayatnya ya. Ma zaka minkum min ahad, maka tidak ada yang suci dari kalian sedikit pun selama-lamanya. Maksudnya tidak ada yang bisa beramal, tidak ada dapat hidayah. Ya, walakin Allah yuzakki man yasha'. Tapi Allah lah yang mensucikan, mentazkiyah, merekomendasi, memberikan keutamaan bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Baik. Ini pembahasan yang lain. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Cukup dulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa asyhadu anna alhamdulillahi rabbil alamin. Wabarakatuh.